bebas daripada segala penjajahan. Kita bebas, tak ada orang yang kawal kita semua. Kita bebas untuk menentukan masa depan kita. Bebas je untuk kita membuat keputusan kita sendiri. Kita menghargai pejuang-pejuang sebelum ini untuk dapatkan kebebasan daripada penjajah yang menjajah negara kita sendiri. Saya dapat apa yang saya nak, apa yang beri kejayaan untuk saya. Kita sekarang hidup multiracial, ya, kaum lagi. Kita tak bekerjasama, I don't think we will actually dapat kemerdekaan ni. So, itu. Dia satu yang boleh merosakkan badan kita. Dia boleh merosakkan anak bangsa. Jadi dia boleh merosakkan nilai moral seseorang. Ianya sesuatu musuh yang suka untuk dikesan. Pengambilannya secara tidak betul. Merbahayakan kesihatan kita. Dan dia pasal penyalahgunaan lah sebenarnya. Dia akan membawa pada darah lah. Dengan knowledge tentang dadah. Pendirian kena teguh. Kalau kita tak teguh, siapa lagi? Saya dan kadang-kadang yang betul-betul membantu kita ke arah satu tahap yang lebih baik. Dengan agama lah. Hadirilah. Menghadiri khusus-khusus si anti dadah kebangsaan. Kena yakin lah. Kalau nak follow, tak apa. Boleh, tapi jangan ambil benda yang negatif. Being popular, I would say this gonna be a big disaster lah.